Oh, Chubby Rider. Kamu punya pentil yang warnanya berubah-ubah kayak disco, jadi pentilnya dia kebuka-buka ini warnanya kayak warna disco. Atau punya til yang anjir seperti diamond, cuy. Halo guys, welcome back di video gua kali ini. Jadi di video gua kali ini ada sebuah web. Jadi dia menyediakan game namanya Would You Be Rather. Jadi kamu memilih apa sih? Jadi ada banyak pertanyaan dan lu tuh harus milih gitu loh. Dan ini jawabannya sih ya mungkin jawaban menurut gua ya. Jadi langsung aja gak usah berlama-lama, kita main bareng Would You Be Rather. Pertanyaan pertama nih, when you eat macaroni and cheese, ketika kamu makan makaroni dan keju, kamu memilih pakai spoon atau pakai fork? Spoon itu kan sendok ya, fork itu garpu. Makaroni pakai cheese, ya spoon lah. Hah? Kok fork sih? Makaroni itu yang itu kan, yang kecil-kecil kayak makaroni yang dijual anak SD depan itu. Kayak pipa kecil-kecil. Kok makannya pakai fork sih, emang bisa ya? Misalnya gua susah tuh nyodoknya. Ini aneh nih, sumpah ini aneh nih. Dia nggak tahu, coba gua cek dulu ya. Makaroni. Tuh, makaroni kan kayak begini bro. Aneh. Tidak logis, tidak logis. Emang gini bang? Halo, hey orang luar. Sebagai garpu anda. Nah, Would You Be Rather, menikah di umur 10 atau never marry at all? Pilihannya 10. 10 tahun bro, masih kids. Masih gini cuk. Ya Allah, masih belum puber anjir. Eta bang, never marry at all, waduh. Mau juga. Gua never marry at all deh. Kenapa gua jawabnya never marry at all? Jadi gini mikirnya, lu mau 10 tahun nikah, tapi lu gak punya penghasilan, gak punya apa-apa. Jadi lu ngidupin istri lu pakai apa cuk? Anjir, kamu masih kecil sudah mau menikahi anak saya, ya sudah aku berikan. Tentunya hidupnya di Belanda kan. Oh cuy, Allah surs. Enggak deh. Next. Di Godzilla atau di King Kong. Aduh anjir. Ini sebenarnya simpel sih karena gua suka banget hewan primata, ya gua suka banget monyet, orang utan deh, gua biar King Kong deh. Gua lebih suka King Kong. Kalau Godzilla contohnya kadal ya. Gua juga suka kadal juga sebenarnya. Tapi gua lebih suka sama hewan berbulu coy. King Kong tuh lebih lucu anjir. Daripada Godzilla. Godzilla kuat sih, hewan laser kan. Tapi nah King Kong baik gitu sama cewek yang di film tuh kan, baik banget ya. Aku ingin jadi King Kong. Aku King Kong. Ya, ini bagus deh. Would you rather be with a blonde or brunette? Blonde itu jadi rambut yang kayak kuning-kuning gitu. Kalau brunette tuh kalau nggak salah yang agak coklat. Brunette tuh setau gue, nah brunette tuh yang kayak begini. Kalau blonde itu yang kuning. Nah ini blonde. Nah sudah pasti gue dengan blonde dong. Gue tuh suka banget dengan cewek-cewek blonde daripada brunette. Blonde tuh gimana gitu. Tapi itu semua prefer ya. Prefer kelihatannya. Ada beberapa orang suka brunette, tapi gue sih blonde sih. Belum tuh lebih kayak menggairahkan bro. Nice. Ini lucu banget. Would you rather dulu lucu deh. Have nipples that consistent change color. Nipple tau gak sih? Nipple tuh. Nah nipple tuh kayak gini deh. Ya pentil. Jadi would you be rather, kamu punya pentil yang warnanya berubah-ubah kayak disco, jadi pentilnya dia kebuka-buka ini warnanya kayak warna disco. Atau punya til yang anjir seperti diamond cuk. Ini pertanyaannya anjing sih. Gue yang gue bingung nih kalau kayak disco nih. Misalnya, aku sudah ngantuk, buka baju lah tidur. Buka baju tidur, set, istrinya sebelah tidur tuh. Yang aku mau tidur dong yang. Ya kan buka baju tuh. Pentilnya nyala. Pentilnya nyala-nyala, abis itu istrinya kasih tidur ya. Anjing silau anjing. Kenapa silau? Itu pentil kamu nyala-nyala lampu disco.
Would you rather kehilangan gigi depan? Anjir, gigi depan, gigi ini dong. Saat lagi main skateboard, kecelakaan skateboard gitulah. Atau kamu matain tangan on bike? Ya Allah, ya jelas inilah. Gue mendingan kehilangan gigi anjir daripada tangan patah. Ih ogah, kenapa deh gue malu seumur hidup pada tangan patah atau masih dibuntung kan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tangan tuh menurut gue bukan yang gue underestimate guna gigi ya. Cuma masalah tangan tuh menurut gue di kehidupan gue fungsinya juga banyak cu. Gue bisa buat main, buat main game, main nih pegang mouse aja nih pakai tangan kanan loh. Gue kalau gak punya gigi masih bisa ngomong cu. Ya paling makan juga makan cuma gigi depan kan makan pakai gigi geraham ya. Ya oke lah, gue bener deh, gue tangan sih. Jangan sampai tangan aja pokoknya, gue mendingan kehilangan gigi dah. Karena tangan menurut gue fungsinya lebih tidak bisa digantikan dari gigi. Would you rather dead by electric chair dengan kursi listrik atau dengan suntikan mati gitu loh. Yang mana yang kira-kira gak bikin sakit ya, jadi gue mati-mati aja gitu. Electric chair kayaknya mati deh. Ah gue aja deh, suntik mati aja lah. Kayak suntik mati kan gak ada sakit ya. Suntik cek Tapi permasalahan buat gue tau gak disuntik. Tapi kalau buat mati ya mendingan yang gak ada sakitnya aja lah. Maksudnya yang gak sakitnya cuma sakit disuntik. Padahal sakitnya di setrumin anjir. Wah setrumin lama banget cok. Gue sih tidak tahan dengan listrik Jenbert. Anjir, ini kayak punya tanda lahir nih kayak gini. Gue punya tanda lahir nih. Tanda lahir itu 70% di muka anjing segini nih, misalnya gini 70% nya have to foot tail. Anjir, ekor di kaki. Iya, have foot tail deh. Soalnya bisa disembunyiin kalau di kaki kan bisa pakai sepatu terus. Kalau buat gua, tapi kalau dibuka tuh udah bisa tutupin cuk. Lu kira semua orang bisa pakai cadar gitu. Lu coba pakai cadar gitu biar kelihatan matanya doang. Jadi itulah sedikit video dari gua tentang Would You Rather. Ini bisa kamu mainin sendiri aja di Either IO. Pertanyaan banyak banget sih, gila sih gua klik-klik terus ini enggak pernah habis tuh pertanyaan cuk. Gila cuk. Dan menurut gua sih ini lumayan seru. So, ini video akhir dari gua. Sampai berjumpa di video berikutnya. Semoga video berikutnya yang lebih seru ya. Jadi komen aja kalau ada yang mau komen konten apa yang harus gua buat. Dah, see you in the next video.